Selamat malam Pak Eko. Selamat malam. Bang, tetap main di Cendet kan? Ya, ya. Tetap sekarang di Cendet. Oke, sekarang siapa yang dibawa, Bang? Ini sekarang andalan saya yang baru, punyanya Pak Haji Imam. Hah? Bernama Cendet yang bernama Sahara. 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 Kalau dibilang baru itu berapa lama dapat? Baru dapat 2 minggu dari dari Panarukan BC. Oh, saya dari mantau di kandangan CLBK Besuki waktu itu. Oh gitu, berarti iya. Baru dapat 2 minggu kemarin. 2 minggu. Terus sekarang ini bisa tampil dan dapat juara. Juara berapa kak? Berapa aja tadi? Saya tadi daftar yang tiket 300 yang kelas B. Yang kelas B? Iya. Yeah. Terus? Juara? Juara 2. Juara 2? Sama Yamaha. Oke, okay. Okay, yeah. Siap. Terus yang kedua? Tiket yang C yang tiket 200. Juara 2 juga. Kalau juara sama Yamaha juga. Tetap posisi 2 ya? Yeah. Tadi Yamaha juara 1 ya? Iya, yeah, tapi 1. Saya puas. Oke, okay. Lihat kerjanya si Sahara ya? Sahara, iya. Keren ya? Keren. Tetap kalau pilihannya sampean tuh pasti kayak gitu ya modelnya, yeah. Ya? Kayak yang kemarin tuh ya? Iya, yeah, so sama speednya rapet. Canggap buka-buka iya, ya? Iya, buka baru. Rrrr, gitu ya? Buka baru. Buka baru ya? Nyembur-nyembur gitu. Awas! Ya. Ini dapat 2 minggu, perawatannya sudah apa ya? Sudah paten atau gimana? Iya, saya rubah sudah rawatannya. Oh, dari settingan dari yang pertama dari itu? Dari Mas Eeng, Panarukan BC, langsung rubah total. Langsung dirubah? Iya. Dirubahnya itu bagaimana, Pak? Jemuran saya mentokkan juga. Oh, jemurnya mentok? Iya, mentok. Berapa lama itu? Kalau dibilang mentok itu berapa lama? Dari jam 8 sampai jam berapa? Dari jam 8 sampai jam 10. Jam 8? Banyak jam, ya? 2 jam. Itu terus gitu? Makanannya, jangkriknya 30. Ngejos ya? Jos. 30 itu per? Siang pagi 15, sore 15. Berarti tetap dibagi siang, iya, sore ya? Iya. Jadi 15-15? Masalahnya burungnya kan kerjanya kecer-kecer gitu ya. Oh gitu, jadi harus kan, iya, harus kencang ya? Harus kencang dia. Settingannya, oh, ya? Siang, itu tiap hari kayak gitu, Pak? Iya. Tiap harinya? Iya. Nah, kalau di lapangan si Sahara ini gimana? Kalau di lapangan Sahara tak tambahin lagi 10 ekor sama ulat tongkong 10. Ulat tongkong 10, iya. Itu udah cukup bisa kerja kayak gitu? Sudah maksimal. Ke depan bisa lebih maksimal lagi nggak sih? Insya Allah. Insya Allah. Tapi dengan settingan sama atau ditambah lagi nggak porsinya? Tambah lagi porsinya. Bisa ditambah lagi porsinya? Iya. Bisa lebih, apa istilahnya? Lebih nagen lagi dia. Lebih nagen lagi, iya. Ya. Bang, ini kan si Sahara baru nih. Karakter yang bikin Bang Eko suka apa dari Sahara? Ya, milih si Sahara akhirnya di Pinang. Dia bagusnya kesonya ya. Kesonya ya. Ya, burungnya ngonci, ekor masuk sama sonya. Oke. Okay. Iya. Nah, pertanyaannya kenapa sama di paru? Kayak gini, Pak. Buka gini ya. Pilihan alasannya kenapa dirubah settingannya itu kenapa? Karena burungnya kan kerjanya kan ngotot ya. Oh, berarti makanannya harus kenyang juga ya. Iya. Oke. Berarti ini amunisi baru tambahan lah di tim kolektor kolektor Cendet ya. Ini kalau yang kemarin kan si Muki Gile itu yang dapat posisi 1-2 kali ya. Iya, bener ya. Iya, bener. Nah, sekarang tambahan si Sahara. Dia amunisi keberapa ini? Ini amunisi yang ketiga. Ketiga? Iya. Total? Masih ada lagi yang istimewa, mata yang dewa. Lebih lain daripada yang lain, mata dewa. Oh gitu, masih ada nih yang lebih keren? Oh, yang lebih manjur, Mas. Bocanakan juga. Sniper. Sahara. Wih, gitu ya? Ini, ada masih. Perlu ditunggu nih ya. Oh, iya. Total berapa? Di kolektor Cendet ada 15 amunisi. 15? 15. Nambah satu, berarti yang ke berapa ini? Si yang ke-16. Ke-16 ya, oh, keren. Oke, okay, habis ini kemana nih plannya? Insya Allah saya mau turun ke PPI. Iya, Piala Raja. Bu, mantap jiwa. Ya. Oke, okay, Bang. Ya. Sampai jumpa ya. Iya. Sampai jumpa di Piala Raja ya. Oke. Okay. Ya, sukses, Bang Eko. Ya.